Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya ucapkan terima kasih datang ke channel saya. Apa-apa pun sebelum saya mulai tutorial ini, saya mendoakan anda semua sihat-sihat sentiasa serta diberikan kekayaan di dunia dan di akhirat. Tidak lupa juga, semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita selama kita berada di atas muka bumi ini. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan ke tujuan utama kita. Okay, pertama sekali untuk korang yang baru masuk dalam Assetto Corsa punya game, anda semua harus mempunyai Steam account. Steam account ni korang kena ada kalau yang menggunakan PC, dan korang perlu mempunyai sedikit wang untuk dilaburkan untuk download game Assetto Corsa ni, sebab Assetto Corsa ni bukanlah percuma. Okay, mari kita tengok berapa harga Assetto Corsa. Okay, kalau ikutkan kat sini, Assetto Corsa RM7.80. Okay, RM7.80. Kalau korang tengok dekat Steam ni, dia tengah buat promotion. Sebelum ni harga RM39. Masa sebelum ni saya beli RM39, sekarang ni RM7.80. 80% ni. 80% dia punya diskaun, geng. Siapa yang rasa nak beli sekarang memang berbaloi lah. So cepat-cepatlah beli ya. Rugi ni kalau tak beli ni. Saya beli pun masa itu time tu RM39 tu. Itu pun saya beli Assetto Corsa saja. Sekarang dah jadi RM7.80, memang berbaloi lah. Promotion ni saya offer end sampai 9 Julai ni. Berapa hari je lagi. Boleh lah ni, 9 hari bulan last. Lepas tu sebelum apa-apa tu, first kali korang kena beli untuk dia punya ni, Assetto Corsa. Assetto Corsa ada dua tau, jangan korang keliru eh. Assetto Corsa, okay, dia ada ni Corsa Competizione. Competizione ni ada satu, lepas tu dengan Assetto Corsa ni. Aku tak beli yang ni, yang RM72 ni. Aku just beli untuk RM7.80 ni sahaja. Sebelum ni RM39.80. Sekarang ni dah dapat promotion RM7.80. So aku just, korang yang baru belum beli lagi, better beli yang ni saja. Tak payah nak beli yang ni, beli yang ni saja. Sebab kita nak main Gator Mode, so pakai yang ni dah cukup. Apa tu, pas korang dah beli ni, okay, aku ajar next. Saya nak bagi tahu yang the next step untuk korang nak main mod, nak download kereta, nak download apa-apalah, track ke apa benda semua. Terutama sekali kereta, korang memerlukan DCL lah. Okay, DCL ni korang kena download. Kalau korang dah beli ni, okay, korang kena scroll kat bawah ni. Dia ada content of the game. Okay, yang ni lah. Alright, yang ni pun tengah ada promotion ni. Korang boleh tengok kat sini, semua 80% diskaun. Cepat, murah, memang murah. Sebab ni sebelum ni saya just beli Japanese pack. Saya just beli yang Japanese pack ni sahaja. Itu pun RM8.50. Sekarang dah jadi RM1.70 diskaun. Sebelum ni saya beli satu je Japanese pack. Lepas tu dah ada promotion, saya beli semua sekali. Ni tengok ni. Ini kita punya list, dah bagi tahu kita dah beli yang hijau ni. Kalau korang punya tak hijau lagi, bermakna korang tak beli lah. Korang kena beli lah. Kalau korang nak jimat saja, Japanese pack pun dah cukup sebenarnya. Kalau kita tengok server kat Malaysia ni, just pakai banyak, kita banyak main kereta Honda lah, kereta-kereta yang kita rasa kita minat kan. Banyak Japanese pack lah. Kalau kereta-kereta yang lain macam Porsche ni kurang sikit. Tapi macam saya, sebab saya download semua, sebab bila dah main Japanese pack ni, dia rasa macam nak try kereta lain pula. Kadang-kadang ada setengah kereta download tak boleh nak pakai. Sebab itu yang perlunya DLC ni. DLC ni korang kena download. Apa-apa pun, lepas korang download ni, dah beli ni, lepas tu download, korang kena beli ni pula, download benda ni juga. DSL ni umpama macam korang punya pas tau. Korang download kereta Honda ke apa benda, apa kereta pun, Honda ke apa ni kan. Kalau Honda tu pun korang download, korang tak beli Japanese pack ni, korang takkan dapat main. Dia akan sangkut dekat
dekat korang punya loading screen. Bila korang masuk je game, contoh korang ambil Honda punya kereta, lepas tu korang masuk game, lepas tu dia akan pop up korang punya game crash ke, dia akan keluar macam-macam. Ada setengah dia akan keluar korang punya graphic card lah, padahal korang tak beli ni. Okay, DSL, DLC ni korang kena beli dulu, baru korang boleh main. Sebab kereta-kereta mod dia memerlukan ni. Okay, alright, harap korang faham. Okay, ini satu side aku untuk bahagian daripada Steam ke DLC ni untuk first kali punya step. Okay, okay, selepas korang dah habis apa semua, dah habis install apa semua, step yang kedua yang korang kena buat. Okay, saya nak tunjukkan step-step ni. Lepas tu saya akan tinggalkan link untuk korang, untuk memudahkan korang untuk download semua next step. Okay, yang step yang kedua ini adalah, okay, sekejap, ni content manager. Okay, korang nampak ni, ini adalah content manager. Okay, content manager ni kalau korang buka, okay, korang akan nampak dekat sini korang punya content manager, CM. Kita panggil dalam singkatan dia adalah CM. Okay, kita ada drive, kita ada ni apa semualah kat sini lah, setting. Okay, content manager kau, content manager korang, Assetto Corsa, lepas tu custom shader. Okay, custom shader ni pun terasing kau nanti. Nanti sekejap lagi saya ajar macam mana nak download. Okay, custom shader ni pun penting juga dalam CM. Okay, ini korang punya version. Okay, yang mana korang kena pakai. Lepas tu sini korang boleh adjust korang punya ni lah, rain effect lah apa semua, semua adalah kat sini lah. Okay, first kali korang kena pergi dekat, okay, lepas korang dah download dekat ni, dah settle dah ni, okay, korang kena pergi dekat website. Okay, korang buka website, saya ada tinggalkan link dekat bawah dekat description. Korang just ikut step yang ada. Okay, first kali korang kena pergi dekat content manager. Okay, content manager yang ni lah. Okay, content manager yang ni, supaya sebab content manager ni function dia adalah untuk korang nak online game nanti, kalau ada server-server kat dalam Malaysia ni kan, dia orang akan bagi korang link tau. Korang akan link, dia akan automatic pergi dekat online ni. Korang just klik link tu, nanti dia akan keluar pop-up, akan masuk link, masuk dia orang punya server, just masuk lah, nanti akan keluar lah semua dekat sini. Online kat sini, dia akan keluar dekat sini. Lepas tu dia akan keluar lah dan semua, password apa semua korang masuk lah. Lepas tu korang akan dapatkan dapat list kereta kat sini. Okay, ni lebih lanjut lah, nanti one day nanti insyaAllah saya akan buat video macam mana korang nak join. Okay, apa-apa pun ini kita settlekan dulu macam mana korang nak, apa nak install Assetto Corsa dulu. Okay, okay, first kali korang kena pergi dekat ni lah website. Nama websitenya assettocrossa.club/content-manager. Okay, ini adalah website dia. Okay, korang kena download dulu lah. Ini content manager ni penting untuk korang kalau nak main kereta mode-mode ataupun nak join server. Yes, content manager ini firstly korang, first kali korang kena kena install. Okay, kalau korang scroll ke bawah sampai habis ni download light ni. Okay, bila korang dah download and lepas tu korang install, nanti dia akan keluar macam ni, ikon ni. Okay, bila dah download yang ni, dah selesai apa semua, sebab saya tak boleh nak tunjuk download. Okay, korang anggap lah saya dah dah selesai pun download. Okay, dah download ni, okay, lepas tu bila dah download, dia akan keluar file zip tak silap saya. Zip tu korang extract je, nanti dia orang akan keluar lah ikon ni. Korang just click, nanti dia akan auto update. Itu sahaja. Lepas tu korang dah buka ni, okay, bila korang dah buka, korang takkan ada ni lagi tau, custom shader ni. Okay, untuk custom shader ni penting, korang kena pergi pula, next step is a custom shader. Okay, custom shader ni ada website dia dekat bawah description, korang boleh ambil, just click saja description tu. Okay, second step adalah ni ACS Tough apa ni, korang boleh lah download kat sini. Korang nampak custom shader patch. Okay, download yang ni version ni, version ni korang download je, nanti dia auto ni korang just download. Lepas tu tak silap nanti dia akan keluar satu file. Sekejap, kita try download.
Kita tengok. Okey, ah betul, dia akan download ada satu satu file ni. File apa? File zip macam ni. Ah okey. Kalau macam ni senang saja kan. Memudahkan kerja kan. Memudahkan kerja. Saya punya style senang je. Ah. Benda yang ni, okey, lepas korang download, okey, korang buka korang punya CM. Bila korang buka korang punya CM, korang ambil file ni, korang just drag je masuk belah sini. Ah, aku saya tak boleh nak lepas tau ni mouse ni. Korang drag. Okey, bila korang drag kat sini area ni, kosong ni, okey. Dia akan keluar automatik dekat sini, korang akan nampak warna hijau tau. Ah, bila warna hijau, korang tekan je, tunggu dia habis dia punya progress tu. Lepas tu dia akan keluar satu ikon install. Sekejap lagi saya tunjuk dia punya itulah nanti image dia macam mana. Kejap lagi saya tunjuk macam mana cara untuk download kereta, akan nampak dekat bawah ni. Just click dia punya install tu. Okey, nanti bila dah klik nanti dia akan auto. Mudah je. Okey. Lepas korang dah install custom shader, dah selesai dah ni. Dia dah masuk dekat korang punya, dah boleh start main dah custom shader ni. Bila dah selesai custom shader, korang dah boleh start main sebenarnya. Tapi ada lagi satu korang kena selesaikan, adalah korang punya soul. Okay, macam mana nak dapatkan soul ni? Sama juga dekat description, korang kena pergi race department. Okay, ada link dekat bawah. Korang download soul 2.13 ni. 2.13 ni korang download. Korang download kan, download sama juga cara dia kan. Ini download agak lambat juga file dia. Okey, kejap ya. Sekarang ni kita dah habis download untuk soul 2.1.3 ni. Okey, habis download soul ni. Okey, ya. Saya extract apa yang ada dekat dalam dia untuk bagi tahu korang. Okey, dia akan keluar file ni, mode ni. Okey, ni adalah soul. Okey, macam mana nak drag benda yang sama juga. Korang pergi dekat CM ni kan. Pergi kat CM soul ni, korang just drag masuk sini. Okey, ni saya tak boleh nak lepas juga. Kejap lagi saya punya soul problem sebab double. Saya takut nanti ada problem dekat saya punya CM. Okey, sama juga. Ambil ni contract je. Contract nanti dia akan soul ni. So, okay, soul ni function dia adalah korang punya weather, korang punya map, apa semualah. Dia punya kesan side effect ni korang boleh nampak lah kat video-video dekat racing department ni. Korang just scroll ke tengok win apa semualah. Dia punya gambar tu berbeza. Setiap soul dia akan berbeza. Okay, sebelum tu, kalau korang takut, kadang-kadang drag macam ni, okay, korang drag masuk dalam ni, kadang-kadang tak jadi tau. Okay, bila tak jadi, korang kena pergi dekat file Steam. Sekejap, ingatkan balik. Kejap, macam mana? Dah lama dah ni saya tak buat ni. Sekejap, geng, saya dah jumpa cara dia. Okay, lepas korang download Soul ni, okay, belum, korang kena buat, korang extract file ni. Korang bila extract, dia akan keluar mode ni tau. Okay, mode ni korang buka. Okay, dia akan ada keluar ni. Ini tak apa, yang ni abaikan je. Ini dia orang punya instruction saja. File ni penting. Okay, korang ambil file ni, copy. Okay, kemudian bila korang dah copy file ni, korang pergi dekat korang punya file, korang punya installer punya file Assetto Corsa lah. Okay, saya punya, saya install kat D. Lepas tu saya pergi dekat Steam. Lepas tu saya pergi dekat Steam Apps. Okay, Steam Apps ni. Lepas tu korang pergi kat command. Lepas tu korang klik Assetto Corsa. Lepas tu pergi dekat mode. Okay, ni nampak ni mode. Okay, pergi dekat mode. Korang pergi ni, scroll kat bawah. Okay, korang boleh tengok saya punya soul 0.2.02 dengan 2.1.1
Bermakna ini sold paling latest. Okay. Korang ambil, korang copy, korang paste kat sini. Okay. Korang paste saja. Just paste kat sini. Saya tak nak paste sebab biar dulu. Nanti saya tengok balik apa dia punya ni. Nanti saya buat. Okay, korang paste kat sini. Okay, bila dah selesai ni, okay, bila korang masuk dekat game, okay, korang kat semua ni, okay, contohlah. Bila masuk dekat game, itu function dia untuk weather. Okay. Kalau korang tengok dekat website ni, adalah weather. Okay. Semua ni weather, nampak? Untuk pemandangan dia, kereta dia, awan, apa semualah. Korang boleh nampak perbezaan dia. Okay, contohnya, okay, korang masuk dekat content manager ni, pilih kereta apa semua, okay, saya akan tunjukkan lah. Okay, kita dah masuk kat dalam game. Okay, kita sambung pasal soul tadi. Okay, kalau korang pergi dekat sini, okay, tepi ni, okay, ni korang punya game tau. Okay, korang pergi mouse korang ni, nampak mouse ni, okay, korang tolak ke sebelah sini, dia akan keluar tu. Okay, nampak? Dia akan keluar semua ni. Ini saya dah set lah apa yang saya nak pakai. So apa kegunaan soul ni? Okay, korang cari post process filter. Ini yang korang kena pakai. Okay, korang pergi dekat sini. Okay, ini post filter ni adalah untuk korang tukar pemandangan korang ni kepada yang lebih lebih cantik lah. Okay, contoh eh. Okay, contohnya ini kalau korang nak tangkap gambar ke apa benda kan, memang perlulah untuk filter ni. Okay, ini function dia. Ini macam saya dah banyak lah filter ni sebenarnya. So filter yang tadi kita download adalah soul. Okay, kalau korang nak filter-filter ni, korang boleh download. Kena cari lah dekat race department, ada banyak tempat yang korang boleh download. Korang just cari je lah. Korang boleh, ada lah banyak lah, memang ada banyak. Korang boleh pilih lah mana yang rasa yang terbaik. Okay, korang pergi dekat soul ni, korang cuba tukar, korang akan nampak perbezaan dia. Walaupun tak banyak, tengok mata masing-masing lah. Atas masuk mata masing-masing lah. Ini gelap sikit. Ni macam ni gambar dia, awan dia lain sikit nampaknya. Macam tu. Ni cerah sikit nampak. Kita tukar sikit je. Kita tukar weather dia. Kita ambil bulan 10 lah. Ni cantik sikit kan. Nampak tak pokok-pokok dia tu. Okay, ini untuk shot extra lah. Saya kalau gambar memang selalu tangkap gambar yang ni. Kau boleh nampak lah efek dia. Macam ni pun dah cantik lah. Nampak tak? Yang ni pun dah nampak cantik. Yang ni untuk ni lah soul extra ni. Ni ada banyak lah sebenarnya. Ni macam ni sunset. Korang boleh cari lah. Tak silap ada yang dia bagi, ada yang dia tak ada tau. Korang kena download lah. Ada setengah macam ni. Yang ni saya cari, saya download untuk Fanatic ni. Fanatic ni gambar dia gelap sikit tapi cantik lah. Ni untuk yang ni. Yang ni pun famous juga ni. Impressive ni. Natural ni. Tapi untuk soul pun dah cukup puas hati dah sebenarnya. Macam ni kan. Memang cantik dah sebenarnya. Tak perlu lain-lain pun sebenarnya. Bergantung juga kepada korang punya PC tau. Korang punya beli PC boleh support, tak boleh support. Kalau tidak korang pakai biasa-biasa je lah. Alright. Ni macam ni. Pakai default pun dah cantik lah. Matahari dia. Korang boleh nampak efek dia lah. Okay. Ini bagian untuk soul. Harap korang faham lah. Okay, kita pergi ke next step. Macam mana korang nak download kereta dengan track. Okay, jom kita tengok. So korang sebenarnya dah boleh start main dah sekarang lah. Dah selesai dah korang punya problem. Okay, tapi masalahnya dari mana korang nak dapatkan track dengan kereta. Okay, the nextnya saya akan letak dekat description. Okay, link-link untuk korang download kereta ada banyak sebenarnya. Ada banyak. Okay, yang ni salah satunya. Okay, link dia semua saya dah letak dekat bawah, korang boleh download. Okay, nak bagi tahu
Ada kereta yang berbayar, ada kereta yang percuma. Okay, korang kena carilah yang mana korang suka, yang mana korang rasa nak detail. And ada setengah orang akan bagi link kereta dia memang detail. Ada setengah kereta yang free, dia bagi link tapi kereta tak detail. Okay, korang boleh download lah. Ada banyak web sebenarnya, banyak, memang banyak web. Okay, saya akan letak dekat link dekat bawah description. Korang just download apa yang korang nak. Okay, contohnya salah satu ni web ni. Ini untuk rally lah banyak. Yang kedua, yang ni Acetoland ni, banyak kereta korang boleh download. Okay, tu Honda ke, Ford ke, banyak lah, Lamborghini semua, Mitsubishi kat sini, Porsche semua ada lah. Korang just scroll saja kereta mana yang jenama yang korang nak. Okay, lepas tu ni Assetto Corsa Club ni pun nice juga kan. Dia ada track, dia ada kereta. Korang just click kat sini, dekat atas ni. Okay, ini untuk bahagian kereta. Banyaklah kereta yang apa yang korang nak semua ada. Just type saja, search kat sini. Track pun ada. Dan Sepang punya track kat sini tak silap ada kot. Ya, kita cari ya. Sepang International Circuit. Ada. Korang boleh download daripada sini. Just install, download. Okay. Cara download kejap lagi saya tunjuk. Okay, lepas download apa semua, nanti sama juga macam tadi. Content manager, korang buka content manager korang. Korang apa ni, korang drag je. Kalau untuk kereta dengan track ni tak ada masalah. Tapi kalau ada masalah juga, korang kena ulang balik cara yang macam saya tunjuk untuk soul tadi. Kejap lagi saya tunjuk. Kejap eh. Okay, next untuk page. Sama juga. Ini kereta kat sini untuk page yang ni. Ini memang kereta dia banyak terbaik lah. Sebab kereta dia banyak detail lah page ni. Memang terbaik lah. Ini kawan saya jumpa Amrash. Amrash jumpa page ni. Dia bagi kat saya. Memang terbaik lah page ni. Korang boleh pergi dekat kereta. Contoh kereta Honda ni kan. Kereta dia semua detail-detail tu. Bunyi dia, bentuk dia, kereta dia. Korang boleh download lah daripada sini. Nanti korang akan dapat satu file. Okey, contohlah. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana korang dah download kereta. Okey, contoh lah. Kereta mana yang saya tak ada lagi. Sekejap lah, saya cari sekejap. Okey, contohlah. Kereta ni lah, NSX ni, Honda NSX ni saya tak ada lagi tau. Okey, kita pergi klik kat sini. Okey, nanti kita download lah. Okey, korang kena cari petang download tu, kita download macam biasa. Ini paling latest tadi, yang ni kita download tadi. Okey, file ni korang buka, korang guna content manager. Okay, bila korang dah buka content manager korang, cara yang sama juga yang macam mana saya ajar tadi. Okay, korang just ambil, korang just drag. Okay, kalau okay, bila korang drag, korang akan nampak macam ni. Okay, saya lepas mouse. Okay, nampak tak ikon tadi, dia bertukar warna hijau. Bila dah jadi macam ni, korang tekan. Okay, dia akan keluar ni. Nampak? List. Okay. Selagi list ni tak lengkap, dia tak keluar install ni, korang jangan tekan dulu. Biar dia loading dulu. Dia akan benda ni akan drop. Dia akan macam nampak macam loading lah. Warna hijau ni. Bila dah full bar 3, okay, korang dah boleh install. Korang just install saja. Okay. Bila dah habis install, selesai. So bermakna kereta tu korang boleh pakai. Okay, remove complete. Okay, korang pergi dekat kereta single and Honda tadi ada tak? NSX. Kita download tadi kereta NSX. So NSX, inilah dia kereta yang sama. Korang just tekan OK. Terus go. Okay, ini untuk pemilihan track. Baik, saya rasa itu sahaja untuk video kali ni. Inilah yang terakhir yang korang kena buat kalau korang nak download kereta. Drag saja. Kalau tak boleh juga, kereta tu bermasalah, korang kena follow yang step tadi. Korang kena masuk dia Steam punya folder, korang pergi dekat car, under car. Korang kena file, pergi dekat D ni. Okay, pergi dekat korang punya Steam, korang punya Steam app. Lepas tu pergi dekat command and Assetto Corsa. Lepas tu korang cari content. Lepas tu car. Okay, file car tadi korang dah extract, korang just paste dekat sini sahaja. Itu sahaja. Mudah saja. Untuk
Kalau untuk track pun sama juga, bila korang download, korang drag dekat sini, area ni dia akan keluar hijau, korang install. Lepas tu korang pergi dekat Assetto Grossar, dekat content, lepas tu korang pergi dekat tracks. Lepas tu korang copy paste dekat sini. Kalau korang tak nak drag lah. Kalau drag tak payah dah dekat sini. Kalau korang takut file tu korang, bila korang drag, korang kena paste lah dekat dalam file. Kalau korang rasa malas nak cepat, just drag saja dekat area ni. Mudah saja. So, rasanya setakat ini sahajalah kita punya video. Harap korang semua faham. Kalau ada salah ke apa ke, saya minta maaf. And korang tinggalkan komen supaya next video orang tengok datang, dia orang tahu solution apa yang nak kena buat. Okay. By the way, terima kasih sangat-sangat. Jangan lupa korang support saya, subscribe saya punya channel. Jangan lupa bagi like untuk video and bagi rating sikit supaya saya tahu saya punya progress untuk masa akan datang, insyaAllah. By the way, saya nak bagi tahu, insyaAllah next video saya akan buat tutorial macam mana nak tangkap gambar. Nak tangkap gambar dalam Assetto Grossar punya game lah. Macam mana nak bagi nampak real sikit, dia punya efek-efek sikit. InsyaAllah saya akan buat video tu. Tolong support. Jangan lupa subscribe, tekan button notification supaya korang boleh dapat info dengan laju. Okay. Itu saya untuk video kali ini. Terima kasih dan salam sejahtera. Assalamualaikum semua. Selamat berjumpa lagi. Thank you dan terima kasih.